Dalam pelaksanaannya, rapat kerja wilayah 3 Papua Barat yang digelar di ibu kota Provinsi Manokwari merumuskan serta mengagendakan sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan agar program kerja yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai koridor yang ditetapkan bersama-sama melalui rapat kerja, sekaligus pengimplementasiannya dapat langsung bersentuhan dengan masyarakat dan harkat hidup orang banyak. Dalam kesempatan ini juga turut hadir Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 1 Provinsi Papua Barat Musa Kamudi menyampaikan, kiranya melalui raker ini dapat membantu masalah pendidikan terlebih khusus dalam bidang keagamaan, sehingga bisa menciptakan mental insani manusia yang berakhlak dan bermental mulia serta bermanfaat bagi banyak orang. Para peserta rapat kerja wilayah dari seluruh kabupaten kota se-Provinsi Papua Barat, semoga saudara-saudara dapat melaksanakan tugas pengabdian yang didasari atas dasar kesegeraan, kebersamaan, guna terwujudnya masyarakat yang bermartabat. Saya memberikan apresiasi atas dilaksanakan rapat kerja wilayah 3 Dewan Pengurus Wilayah di Kota Papua Barat tahun 2018 ini. Sebagai salah satu organisasi massa yang berbasis dakwah dan pendidikan. Selain itu diharapkan melalui raker ini dapat merumuskan program-program kerja serta mampu membangun jejaring kerjasama kemitraan maupun aksi-aksi sosial dengan berbagai sumber potensial lainnya dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang bermartabat di kabupaten atau kota masing-masing. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kita semua. Datang kepada Rasulullah Nabiullah Alaihim yang telah memberi contoh kepada kita bagaimana memanfaatkan hidup sekali ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur, dalam hal ini diwakili Bapak Asisten 1 Bapak Haji Musa Kamudi S.Si. Bapak-bapak dari anggota dewan satu Provinsi Papua Barat, khusus Bapak Kolonel Anjas ya, iya memang kita santri ini Bapak dari Kementerian. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi dalam acara pembukaan rapat kerja wilayah ketiga. Salawat dan salam, marilah kita senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang kiamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Terandes Haji Musa Kamudi MSI. Yang kami hormati Ketua Departemen Organisasi Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah Ustaz Khairil Baiz MA. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Papua Barat Ustaz Haji Ahmad Nasraw SPDI MM. Yang kami hormati Kolonel Bapak Anjas dari Kasdam 18 Kasuari. Yang kami hormati DPRD Provinsi Papua Barat Bapak Haji Bugiono SU. Yang kami hormati Ketua Ormas Provinsi Papua Barat dan Kabupaten. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati Ketua Prodi Wilayah Provinsi Papua Barat. Dari Manokwari Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.